السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. رواه البخاري ومسلم. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah," jika ada di hari Jumat, waqafatil malaikatu, para malaikat berdiri, ala babil masjid, pada pintu-pintu masjid, yaktubunal awwala fal awal, mencatat orang yang lebih dulu, yang lebih awal berangkat ke masjid untuk melaksanakan Jumatan. Kita sudah membahas beberapa kali di dalam hadis Nurul Iman tentang Jumatan. Yang pertama membahas tentang mandi, yang mana mandi di hari Jumat adalah kesunahan. Bahkan sebagian pendapat ulama mengatakannya wajib bagi orang yang sudah balig. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi orang yang balig. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang sunnah pun memiliki dalil
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa biha wa ni'mat wa manil wa man ightasala fal ghuslu afdal. Hadis ini menjelaskan bahwa bisa wudu tapi mandi lebih utama. Lah waktunya mandi ini dari terbitnya fajar sampai dengan bila mandi tidak akan mendapatkan jumatan, tidak menangi jumatan, maka habis waktu kesunahan mandi. Dan afdalnya mandi itu dilakukan ketika hendak berangkat sebagaimana itu pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik berpendapat sunnahnya mandi hari Jumat kalau setelahnya itu berangkat ke masjid untuk melaksanakan jumatan. Tapi kalau tidak berangkat maka tidak mendapatkan kesunahan mandi untuk jumatan. Nah, menurut pendapat Imam Malik. Tapi di dalam mazhab kita Imam Syafi'i enggak. Mandi boleh walaupun tidak dilanjut langsung dengan berangkat. Mandinya sekarang, berangkatnya nanti misalnya enggak masalah, tapi afdalnya ketika mau berangkat. Dan memiliki keistimewaan dan sudah kita jelaskan di babnya atau ketika menjelaskan tentang hadisnya. Kemudian dilanjut di hadis 2 minggu yang lalu mengenai wajibnya mendengarkan khutbahnya imam atau khutbahnya khatib. Sehingga yang berbicara di saat khutbah padahal ia mendengarkan atau terdengar khutbah, atau bagi yang tidak terdengar khutbah tidak berzikir justru malah berbicara, ini tidak mendapatkan keutamaan keistimewaan jumatan. Sebagaimana hadisnya sering kita dengar dan disampaikan setiap kali akan dilakukan khutbah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthubu faqat laghat. Dalam riwayat waman lagha fala jum'atalah. Jadi ketika ada orang berbicara kita perlu mengingatkan dia tapi tidak dengan mengeluarkan suara melainkan hanya dengan isyarat. Kalau kita mengingatkan orang yang berbicara saat khutbah dengan mengeluarkan suara sama dengan kita berbicara. Yang akhirnya meniadakan kemuliaan keistimewaan Jumat kita dapatkan. Jadi harus diam. Harus diam. Kalaupun tidak mendengarkan khutbah, gantilah dengan zikir, bukan dengan berbicara. Lah kali ini ketiga kalinya kita membahas tentang jumatan yang berhubungan dengan berangkatnya ke Jumat. Waktunya jumatan itu kan masuk waktunya zuhur. Jadi masuk waktunya sholat zuhur itu masuk waktunya untuk sholat Jumat. Tapi berbeda hari Jumat ini dengan hari-hari lainnya. Kalau hari lainnya kita ke masjid itu tergantung mood. Ini umumnya orang, kebanyakan orang tergantung mood. Kalau moodnya dia ke masjid, dia berangkat ke masjid. Moodnya nggak ke masjid, ya nggak ke masjid. Begitu juga musola. Moodnya berjamaah, dia berjamaah ke masjid atau musola atau yang lain sebagainya. Moodnya dia nggak berjamaah, ya dia sholat sendiri. Tergantung mood. Tapi untuk sebagian orang tertentu, mereka selalu ke masjid. Mereka selalu ke musola. Bukan hanya 1-2 waktu tapi 5 waktunya. Dan itu justru yang baik. Itu yang bagus. Yang dianjurkan. Yang disarankan. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.
wasallam. Tapi ada orang yang enggak ke masjid kecuali kalau Jumatan dan juga Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya itu ke masjid. Yang lebih parah enggak sama sekali ke masjid kecuali kalau jenazahnya. Itu pun kalau sholat, disolati di masjid. Lah enggak ono mayit, sholat ono masjid wis. Itu yang lebih parah. Lah karena Jumatan ini mau tidak mau orang ke masjid. Walaupun Jumatan itu boleh dilaksanakan bukan di masjid. Tapi pada umumnya Jumatan itu dilakukan di masjid. Kita mau buat di lapangan, boleh. Kita mau buat di musola, boleh. Jadi musolanya gak perlu diganti nama masjid. Boleh kata digaji Jumatan diganti namanya musolanya masjid. Esok digaji Jumatan. Gak harus. Walaupun namanya tetap musola dipakai Jumatan, boleh. Nah itu kan karena gak ngerti. Dikiranya kalau Jumatan itu harus apa sahnya hanya di masjid. Kalau gak di masjid gak sah. Wah ini repot. Gak belajar ini. Kalau belajar, enggak. Jumatan itu bisa dilakukan dimanapun. Walaupun bukan di masjid. Oh ini gak sah ini. Di dalam kitab ini. Ya itu kan satu kitab. Kitab yang lain. Kitab yang lain. Di Safina aja gak disebutkan. Antukoma fi masjidin. Enggak. Disebutkan di dalam kitab Safina apa? Antukoma fi khutbatil balad. Bukan antukoma fi masjidin, tapi antukoma fi khuttotil balad. Kalau misalnya harus di masjid, pasti memakai kata masjid, antukoma fi masjidin. Tapi karena bukan harus di masjid, maka disebutkan di situ antukoma fi khuttotil balad. Walhasil umumnya di masjid. Umumnya di masjid. Maka mau tidak mau, orang yang mau Jumatan dia berangkat ke masjid. Lah hari Jumat ini beda kan. Kalau hari lain dia bisa ke masjid bisa tidak. Bisa ke musola bisa tidak. Tapi kalau Jumatan mau tidak mau dia harus ke masjid. Gak bisa ngadakan dewe-dewe. Seperti sholat lima waktu misalnya. Masjid ngadakan sholat Jumatan sendiri. Musola ngadakan sholat Jumatan sendiri. Enggak. Juga gak sama dengan sholat id. Kalau sholat id masjidnya buat musolanya buat gak masalah. Walaupun misalnya sana orangnya sekian, sini orangnya sekian, gak apa-apa. Tapi kalau Jumatan, gak bisa. Mau buat sana Jumatan, sini Jumatan, sana Jumatan, gak bisa. Karena tidak diperbolehkan berbilang dalam satu tempat atau satu daerah itu dua Jumat dan lebih. Kecuali tempat yang pertama itu sudah tidak mencukupi. Baru boleh buat Jumatan baru. Untuk apa? Membagi orang yang Jumatan bisa ke sini dan bisa ke sana. Tapi kalau misalnya tidak terpenuhi syarat untuk berbilang tapi dilakukan itu, maka mana yang terlebih dahulu mengakhiri takbir dialah yang sah. Jadi siapa yang berhenti duluan Allahu Akbar, yang selesai duluan barnya, itu yang sah Jumatannya, yang terlambat gak sah. Jadi balapan mulai mana? Udah sah, balapan. Nah, makanya berbilang itu kapan dibutuhkan baru boleh berbilang, kapan tidak dibutuhkan gak bisa berbilang. Masalahnya, apa ya, kadang itu alasannya gak wajar. Waduh ini, aduh kaya apa. Padahal kalau gerak jalan, waduh melakunya iso. Atau kalau sepedaan, nah sekarang kan musimnya sepeda, muter. Ping telu, ping papat, kuat. Atau kalau olahraga jalan kaki, muter bisa. Tapi ke masjid untuk Jumatan, waduh, padahal dari gang, ada satu daerah misalnya, dari gang ini melaku ke selatan, kemudian ke barat. Terus tutup. Apalagi jarang orang jalan.
rata-rata banyak motor. Sampai. Tidak ada jauh sekarang. Tidak ada jauh. Lah untuk berbilang ini sebenarnya. Walaupun untungnya itu ada perbedaan yang panjang di dalam masalah. Walhasil orang kalau mau Jumatan itu mau gak mau ke masjid. Lah karena ke masjid semuanya, maka ada jamnya. Berangkat ke masjid ini ada jamnya, dibagi oleh Rasulullah jamnya. Karena hari Jumat ini selain mereka harus ke masjid, kenapa? Kok diistimewakan? Karena ini hari raya. Hari raya itu meninggalkan urusan kerja. Meninggalkan urusan kerja. Gak ada hari raya kemudian buka tokonya jualan, gak ada. Baru-baru ini aja. Warung buka, ini buka. Padahal kalau dulu hari raya gak ada yang buka. Semuanya tutup. Satu dengan yang lainnya itu silaturahmi. Datang ke sini, datang ke sana. Sekarang enggak. Hari raya ada yang buka. Apalagi hari kedua. Sudah selesai hari rayanya. Karena apa? Pabrik sudah jalan. Nah, pabrik sudah jalan. Lah karena itu hari raya ini, Jumatan. Maka diatur waktu untuk berangkat. Ada jam 1, ada jam 2, ada jam 3, ada jam 4, ada jam 5, ada jam 6. Ada bahkan jam 7. Hah? Ada jam pertama, jam kedua, jam ketiga, jam keempat, jam kelima. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang membagi sampai 7. Dengan riwayat yang berbeda-beda. Ya, riwayat yang berbeda-beda daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, yang berjalan di jam pertama mendapatkan pahala yang berbeda dengan yang kedua berbeda dengan yang ketiga, ketiga berbeda dengan yang keempat, begitu juga seterusnya. Tentunya yang pertama mendapatkan lebih besar. Nah, seperti balapan, ketika dia finish pertama nilainya lebih besar dari yang kedua, kedua lebih besar dari yang ketiga, ketiga lebih besar dari yang keempat, begitu juga seterusnya. Sama dengan berangkatnya orang ke Jumatan. Kenapa kok dianjurkan untuk berangkat lebih awal ke Jumatan? Adapun sholat yang lainnya tidak, siapa bilang? Sholat yang lainnya pun seperti itu. Tapi bedanya kalau Jumatan ini dimulainya lebih jauh dari sholat-sholat yang lainnya. Kalau sholat yang lainnya itu kita sudah bisa meraih keutamaan yang sangat besar ketika kita berangkat ke masjid dan waktu masuk sholat atau waktu azan kita sudah berada di masjid. Ini berarti gak butuh apa? Gak butuh jauh-jauh daripada waktu azan atau masuk waktunya sholat. Misalnya zuhur 11:30. Berarti jam 11:30 kurang beberapa menit. Kurang 3 menit kita sudah masuk masjid misalnya. Atau sudah masuk musala. Ini kita sudah meraih keistimewaan yang sangat besar. Kenapa? Nanti ketika masuk ke surga, kita ini mendapatkan cahaya atau memiliki cahaya seperti matahari. Terang benderang. Tapi kalau misalnya bersamaan dengan masuknya waktu dan azan, kita baru masuk ke masjid atau musala. Ini seperti bulan purnama cahayanya. Tapi kalau misalnya dengan selesainya azan baru masuk masjid atau masuk musola, nah ini seperti bintang cahayanya. Loh, ada kemuliaannya, ada keistimewaannya yang didapatkan. Tapi kalau Jumatan lebih jauh. Kenapa? Hari Jumat memang kita dianjurkan untuk mengkosongkan diri dari aktivitas duniawi. Khususkan hari Jumat untuk ukhrawi. Karena itu banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang untuk kita lakukan pada hari Jumat, seperti membaca surat Al-Kahfi, membaca surat Ad-Dukhan, kemudian membaca sholawat dan yang lain sebagainya, termasuk
menghias diri dengan misalnya memotong rambut, merapikan jenggot, menipiskan kumis, memotong kuku dan yang lain sebagainya. Jadi khususkan untuk itu hari Jumat. Nah, karena itu waktu untuk berangkat, karena untuk memperbanyak kebaikan di hari itu, ketaatan di hari itu, maka lebih jauh waktunya daripada sholat hari-hari biasanya. Nah, di situ ada perbedaan, dimulai kapan? Segerahnya kita berangkat ke Jumatan yang dihitung jam pertama atau jam kedua itu dimulai kapan? Itu ada perbedaan. Ada yang mengatakan dari terbitnya fajar. Jadi dari terbitnya fajar, di situ pula masuk waktu pertama untuk berangkat ke Jumat. Ada yang mengatakan enggak? Dimulainya itu dari terbitnya matahari, bukan terbitnya fajar. Kenapa? Karena terbitnya fajar, antara terbitnya fajar dengan terbitnya matahari itu fokus untuk sholat subuhnya. Untuk sholat subuhnya. Sedangkan untuk Jumatan baru dimulai dari terbitnya matahari. Jadi ada perbedaan antara ulama. Walhasil kita dianjurkan untuk berangkat pagi-pagi ke Jumatan dan memiliki pahala yang berbeda-beda. Makanya siapa yang mencatat? Malaikat. Ini malaikat yang tidak sama dengan malaikat yang setiap harinya dengan kita. Kan kita ini setiap harinya ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Lah ini malaikat yang mencatat, bukan malaikat yang biasanya mencatat, beda. Lah malaikat-malaikat ini berdiri di pintu-pintu masjid. Siapa yang masuk dicatat. Oh ini datang jam pertama. Ini datang jam kedua. Oh ini datang jam keempat, ketujuh misalnya. Catat. Lah yang datang jam pertama dia mendapatkan kemuliaan seperti apa? Seperti yuhdi badanatan, seperti berkorban, pahala korban onta. Jam kedua seperti pahala kurban sapi. Jam ketiga seperti kambing. Dalam riwayat kambing yang bertanduk. Yang kelima seperti menyembelih atau bersedekah dengan ayam. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima ayam tadi ke 4. Yang kelima telur. Telur. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, itu sebelum ayam, yaitu yang ketiga berarti, yang keempat berarti. Yang keempat sebelum ayam di sini, yang disebutkan di sini keempat adalah ayam. Tapi dalam riwayat Imam Nasa'i dengan sanadnya yang sahih, itu sebelum ayam bato, bebek, titik. Yang kelima ayam. Yang keenam sebelum telur itu usfur, burung apa? Burung gereja dan semisalnya, jamprit. Ya. Baru telur. Makanya ada riwayat dibagi lima waktu seperti yang disebutkan dalam hadis yang kita baca. Unta, sapi, kambing, ayam, telur. Dalam riwayat yang lain, unta, sapi, kambing, itik atau bebek, ayam, burung, prit atau semisalnya, 7 telur. Ada yang 6. 6 itu tambahannya hanya itik, ayam dan telur. Lah itu salah. Jadi yang paling besar adalah yang pertama. Karena unta lebih besar daripada sapi.
dan tentunya lebih mahal. Berarti ketika kita berangkat di pertama, jam pertama, seperti kita bersedekah dengan harganya unta, misalnya harganya unta sekian puluh juta. Kalau kita berangkat kedua seperti tambah dekat tambah kecil, ya, tambah sedikit, tambah dekat tambah sedikit. Lah kalau sudah imam datang, karena yang dianjurkan untuk berangkat segera itu selain imam. Kalau imam justru disunahkan untuk mengakhirkan dirinya. Jadi selain imam, selain khatib, kalau khatib akhir. Dua orang-orang sudah di masjid, khatibnya baru datang. Khatibnya baru datang. Kalau di Hadramaut itu, ya khususnya di Tarim, khatib itu masuk setelah azan pertama. Jadi setelah azan pertama, orang-orang kan biasanya sholat. Setelah di tengah-tengah setelah azan itu khatib masuk. Masuk, mereka masuknya khatib itu menghadap ke makmum atau ke orang-orang yang hadir di situ, mengucapkan salam, lalu naik ke atas mimbar. Salam lagi azan kedua. Kalau di sini enggak bisa seperti itu. Karena azan itu setelah-tolah yang ditakmir. Ini kisim khotib itu. Bingung gak mirip misalnya. Akhirnya dolek ganti nih, bingung dolek ganti nih misalnya kalau di sini. Padahal sunnahnya seperti itu. Sunnahnya dan afdolnya seperti itu. Jadi khotib datang di antara azan pertama dan kedua. Kemudian ketika khotib masuk, itu sebelum naik ke atas mimbar mengucapkan salam dulu kepada orang yang di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru naik ke atas mimbar azan ke kedua. Makanya masjid-masjid di sana itu rata-rata memiliki pintu depan, yaitu pintu di mihrab atau sampingnya. Nah kalau sudah khatib keluar, faida kharajal imamu, maka jika sudah datang imam untuk khutbah atau khatib untuk khutbah, tawaw suhufahum, ditutup sama malaikat. Suhufahum, lembaran-lembaran untuk mencatat siapa yang datang pertama, siapa yang datang kedua dan ketiga, ini tutup. Apa yang dikerjakan oleh malaikat? Yang dilakukan oleh mereka, wa yastami'una dzikra, para malaikat mendengarkan adzikra. Apa dzikra di sini? Khutbah. Malaikat mendengarkan khutbah. Jadi ditutup lalu mereka mendengarkan khutbah. Lah maksudnya ditutup gimana? Apakah mereka enggak dianggap sholat? Enggak. Ditutup di situ yaitu mereka tidak mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang berhubungan dengan segerahnya seseorang berangkat ke Jumatan, bukan yang lainnya. Jadi dia tidak mendapatkan kemuliaan, keistimewaan segerahnya berangkat untuk Jumatan. Tidak mendapatkan apapun. Nah, karena itu dianjurkan untuk lebih awal berangkat ke Jumatan. Nah, tentunya kalau duniawi, saya yakin di antara kita enggak ada yang mau dapat sedikit. Tapi kalau ukhrawi, nah seperti di hari Jumat ini, rebutan yang sedikit. Nah, apalagi yang rumahnya tetangga masjid. Nyerukun khutbah atau teras omahe. Wis komat baru duduk-duduk berangkat nang masjid. Atau misalnya ada yang lain lagi, kalau masjidnya itu sebelahnya ada warung dan buka, mampir makan dulu atau minum dulu, waktunya komat baru ke masjid. Mari nih lanjut meneng, mampir warung meneng, ya, melanjutkan kopinya atau yang lain sebagainya. Ada, ya, ada yang seperti itu. Padahal yang dianjurkan itu adalah segera. Lah ini bukan hanya pahala ya, seperti kita bersedekah atau berkurban onta sapi, bukan. Tapi berangkatnya kita ke Jumatan ketika lebih awal, lebih pagi ke masjid untuk Jumatan, berangkatnya lebih awal, itu juga menjadi pendekat tempat untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti atau di akhirat. Karena kalau di dunia kita gak mungkin bisa melihat Allah, siapapun itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, ketika Nabi Musa meminta
melihatnya. Apa dalam ayat ini? Arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkan aku bisa melihatmu. Katanya Allah, lantaroni, kamu tidak akan mungkin bisa melihat aku. Tidak akan mungkin. Itu di dunia, tapi kalau di akhirat bisa. Tapi melihat Allah ini, apakah kita dekat atau jauh, itu tergantung berangkatnya kita ke jumatan. Kalau berangkatnya kita ke jumatan itu lebih dekat dengan azan atau bahkan setelah azan, berarti tempat kita melihat Allah itu jauh. Jauh. Tapi kalau kita dekat atau berangkatnya itu lebih pagi, lebih jauh dari azan atau lebih jauh daripada sholat, maka kita lebih dekat. Coba tanya ke penonton bola itu, ngelihat dari atas sama yang ngelihat dari bawah, harga tiketnya mahal mana? Kemudian enak mana? Pasti mereka menjawab apa? Mahal yang di bawah. Karena apa? Lebih dekat. Kemudian lebih enak di bawah daripada yang di atas. Kenapa? Di atas jauh. Kadang kita nggak kelihatan bolanya kemana. Tapi di bawah kelihatan seru, kelihatan jelas. Oh, enak. Sama dengan kita melihat Allah nanti. Kalau kita melihat Allah dengan dari jarak dekat, pasti kita akan lebih bahagia, lebih senang. Kenapa? Jelas. Tapi kalau jauh, kelihatan, bukan nggak kelihatan, tapi kurang nikmat. Sekarang kalau kita memandang seseorang yang kita cintai aja misalnya, memandang dari jauh, nah enak. Tapi kalau dari dekat, senang kita. Nah, itu makanya bukan hanya pahala, tapi ini menjadi pendekat jarak pandang kita kepada Allah nantinya di akhirat. Lah, hadis ini memberikan beberapa faedah. Yang pertama, menganjurkan kita untuk segera berangkat di dalam kebaikan seperti jumatan. Ini contoh, jumatan ini adalah sebagai contoh. Jadi apapun kebaikannya dianjurkan untuk segera kita datangi. Jangan ngenteni akhirnya. Kita kalau melihat bola atau pertandingan bola ataupun semisalnya, lihat terakhirnya itu gak asik. Karena berkali buyari, tidak tahu bagaimana permainannya, gak tahu golnya, gak asik. Tapi kalau kita nonton dari awal, tegar. Begitu juga film, berkali buyari itu ndelok, gak enak. Nah, seperti itulah kebaikan semestinya. Walaupun nyatanya sekarang orang kalau kebaikan itu ngenteni buyari, terus cari titik baru teko, terus teko kabeh ta wong-wong baru berangkat. Mestinya bukan seperti itu. Gak nunggu datangnya orang-orang, dia harus lebih awal. Itu dalam kebaikan, itu yang dianjurkan ya. Seperti jumatan, kita mau menghadiri tahlilan, kita mau menghadiri istighosan, kita mau menghadiri ya maulidan, majelis ilmu dan lain sebagainya, itu kalau bisa datangnya yang paling awal. Bukan biarin jam setengah itu berangkat jam 6 ngono lho. Enak. Pasti guys. Enggak terlalu ngawali ya, enggak terlalu ngareni. Ya mesti san pas pembagian kopi ae teko. Nah. Lah ini kita. Nah. Coba dibagi-bagi duit. Apa Raskin dan semisalnya. Enggak mungkin berangkat ngukus buyari jam sak mene kok teko ngareni tek engko awali nah dibelan-belani dan yang lain sebagainya. Kemudian termasuk khususia yang diberikan oleh Allah pada hari Jumat, yaitu pahala yang besar bagi orang yang berangkat lebih awal di dalam sholat Jumat. Dan yang ketiga, menganjurkan kita untuk mendengarkan khutbah, karena khutbah itu juga didengarkan oleh malaikat. Nah, sebagaimana mereka menutup apa bukunya dan meninggalkan orang-orang yang datang setelahnya untuk mendengarkan
khutbah. Dan keutamaan orang di dalam menghadiri sholat Jumat dan yang lain sebagainya itu tergantung responnya dia di dalam melaksanakan kebaikan ketaatan. Kita hadir majelis seperti Selasa ini. Perbedaan antara kita dengan yang akhir siapa? Apa? Loh, responnya kita dalam kebaikan. Ketika kita merespon cepat kebaikan itu, disitulah keutamaan yang lebih didapatkan. Tapi yang datang terlambat, tanpa ada udzur, tanpa ada sebab, nyantai-nyantai dulu, makan-makan dulu atau minum-minum dulu baru berangkat, berarti dia bukan gak mendapatkan kemuliaan, ada, tapi jauh daripada yang lebih awal. Kenapa? Yang lebih awal berarti memiliki kontak yang sangat luar biasa dengan kebaikan. Tapi yang datang ngareni tanpa ada udzur, itu berarti kontaknya dalam kebaikan kurang. Ya. Nah, ini diantara yang ada daripada pembahasan kita di malam yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan hari Jumat yang akan datang kita bisa lebih awal dari kebiasaan kita. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan di hari Jumat. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.